momen yang gak terlupakan banget buat kalian? Mungkin bisa di-share satu persatu kali. Momen gak terlupakan. Banyak sukanya sih. Banyak sukanya. Kita anggap fun aja sih. Hmm. Jadi ya senang selalu kita. Selalu senang. Oke, kalau menurut bang sebelahnya. Bang sebelah. Jadi bang sebelah ya. Kalau gue sih yang emang masih paling anget, yang kemarin masih gue inget ya. Maksudnya dimana kayak itu? Pas kita bikin konser 25 tahun itu di Jakarta, okay. Di Isaac Semang. Itu kita rencana bikin konser intimate buat diehard fansnya NTRL aja. Itu sekitar kayak mungkin tamu 200-300 lah gitu. Ternyata yang datang 800 orang, makanya itu. Buset. Sumpak banget. Sumpak. Tapi seru sih, jadi akhirnya rotasi gitu. Gantian, pemanasan gantian gitu yang masuk. Dan itu ada sekitar 800 orangan, itu gak masih inget sih. Di luar sekarang. Ekspektasi tapi di jadinya ekspektasi. Pecah banget. Iya, oke, kalau menurut Bang Coki? Ya, selama perjalanan ke 25 tahun kemarin itu, yang ke ISX Kemang itu... akhirnya pecah telur juga ya. Pecah telur. Dan yang paling memorable lagi ya ini, kita akhirnya bisa keluarin apa album fisik ini yang bentuknya box set dan eksklusif. Ini maksudnya salah satu inilah satu apa yang namanya ya, seri lah, satu seri dari kita bikin planning, terus akhirnya bisa bikin konser di Kemang, terus akhirnya bisa bikin film dokumenter dan apa namanya keluar di bentuk box set kayak gini. Oke. Dokumenter. Dokumenter. Seperti itu ya. Memorable banget. Nah, kalau ngomongin soal 25 tahun berkarirnya NTRL, ada enggak sih goals yang mungkin belum kesampaian nih untuk NTRL? Yang belum kesampaian adalah kita bikin yang konser kemarin itu dibawa ke kota-kota. Oh, promotor kali. Promotor gitu loh. Oke, itu belum kesampaian. Yap. Mudah-mudahan segera kesampaian. Amin. Amin. Kalau dengan single Mimpi sendiri ini, kalau ngomongin single ini tentang apa sih? Ini kebetulan lagi jadi backsound juga nih. Ini tentang mimpi ya. Jadi seseorang bermimpi lain judulnya mimpi, emang itu kenyataannya. Iya sih. Iya. Sebenarnya simpel, cuman ini tentang mimpi. Dia mau yang lain juga beda nih. Tentang mimpi. Bermimpi, dia bermimpi bertemu seseorang lah yang Bahenol Nerkom atau apalah. Bahasa baru nih bisa jadi ya. Nah, kalau dari single Mimpi ini siapa yang create? Ini bertiga atau mungkin ada salah satu? Kita bikin bareng-bareng. Bareng-bareng, dari ngejam itu tadi ya. Ngejam bareng. Nah, kalau music videonya udah ada belum kira-kira untuk single Mimpi? Belum. Belum. Oke, dan kalau ngomongin soal musisi lain deh, kita lihat. Oh, tadi mau dijawab dulu gak. Sama Oda. Kira ada yang mau ditambahin gitu ya. Gak. Nah, kalau ada nggak sih musisi lain yang pengen banget diajak buat kolabo, dan sampai saat ini kayaknya belum ada ya yang terwujudkan? Kolaborasi sih di album ini nggak ada, cuman featuring ada kita barengan sama apa Yogi ya, Arya Prayogi, terus ada backing vokalnya Renita, terus ada DJ Indra 7, sama Alvin Witarsa Quartet itu buat stringnya. Oh, ada beberapa featuring juga ya featuring di album terbaru. Nah, ngomongin tentang album terbaru yang sudah dirilis, boleh diceritain sedikit tentang konsep albumnya? Terus sudah sedikit disinggung sama Bang Coki, mungkin lebih detailnya lagi albumnya akan seperti apa? Yang box set ini? Box set ini apa ya, maksudnya packagingnya nih kalau menurut kita bagus banget ya. Terus kita kan diajak kerjasama juga sama Beli Album Fisik, terus dari si Eric awalnya mereka menawarkan untuk bikin video tentang konsernya kita tadinya, cuman terus dia bilang kenapa nggak kita langsung bikin aja sekalian sama box setnya, terus di situ ada film dokumenterinya juga, terus dibikin jadi satu box ini ada CD ya, dua CD satu video dokumenter. Oke, kita akan langsung unboxing. Finers bisa cek nih di Instagramnya di @phoenix radio. Bali, kita lagi live untuk unboxing isinya. Unboxing ini akan diperagakan oleh Mas Bagus. Coba ini depannya. Coba tolong dibuka Mas Bagus. Mas Bagus, yang seksi dikit dong, Ya, ini ada 2 CD audio. Ini berisi 26 lagu total. Ada 19 lagu lama dan 7 lagu baru. Ini sertifikat
coba dipegang Mas Bagus sertifikat. Bisa digadaikan. Jangan dong. Sertifikat ada STNK, BPKB. Jadi kayak kendaraan ya, lengkap. Nah, ini video dokumenterinya di sini. DVD. Dokumenter tadi ya. Ya, dokumenter. Ya, ini. Dan satu lagi yang spesial juga di sini ada t-shirt-nya. Oh, ada t-shirt-nya juga. Dan ini khusus di box set aja ya, t-shirt ini ya. All size, t-shirt-nya all size. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Di belakang t-shirt ada foto. Oh. Oh, luar biasa. Okay. Berarti itu yang ada isi dari box set album terbarunya. NTRL, kita pilih ya. Silver karena 25. Oh, benar gitu. Sekali. Perak. Perak. Oke, okay. Kalau Viners yang kepo bisa cek di Instagramnya Phoenix Radio Bali, lagi live di sana untuk melihat nyatanya itu seperti apa isi box setnya ya. Kita lanjut kembali ke laptop. Nah, box setnya mungkin bisa di, kalau tadi unboxing ini diboxingin lagi ya, dikembalikan. Kita lanjut ngobrol nih Bang, kalau tadi soal masih bahas tentang album barunya, dari segi bermusik dulu deh, kira-kira ada gak sih perbedaan di single-single di album baru ini dengan album sebelumnya? Dari Bang Coki mungkin. Single yang terakhir kita Mimpi ya. Dari Mimpi, dari album kemarin sebelumnya, album yang sebelumnya kan keras tuh single pertamanya. Begitu ke XXV ini yang 25 tahun berkarya, kita pilih pertama Zero Toleransi. Oke. Okay. Karena biar gak apa, terlalu berbeda sama single album sebelumnya. Abis itu baru single kedua kita pilih yang agak apa, easy listening ya, kayak Mimpi gitu. Terus temanya juga gak terlalu berat. Banyak perubahan dari segi sound, dari apa cara kita main, terus kita kerja sama kebetulan sama Arya Prayogi di lagu Mimpi ini. Jadi memang agak sedikit berbeda dari kebiasaannya kita, tapi tetap benang merahnya di NTRL gitu. Oh, oke, tetap ada yang khas dari NTRL di album ini ya. Nah, kalau dari iconic. Kalau dari album ini sendiri ada beberapa lagu tuh Bang di dalam albumnya? Album ini ada 26 lagu, 19 lagu lama, dan 7 lagu baru. Ada lagu-lagu lama remake juga? Semuanya. Kita remake, ada yang di aransemen ulang, ada yang kita aransemen ala live, seperti kayak biasanya kita manggung live gitu. Ada juga yang kita rubah sama sekali. Contohnya kayak lagu Cipta Karya Jaya Rasa, kita di recording version yang pertama itu lagunya kenceng, kebut, keras. Di sini kita bikin agak banyak orkestrasi lah, agak benar-benar halus gitu. Lembut dia, lembut. Lembut. Siap, kalau gitu tadi isinya sudah dijelasin juga ya. Sudah kita unboxing juga. Nah, langsung nih berarti. Di mana bisa didapatkan album ini? Album ini bisa didapetin di belialbumfisik.com. Itu bisa lewat IG atau langsung ke websitenya. Bisa juga di e-commerce yang ada di ini di Republik Indonesia. Oke, seluruh e-commerce bisa didapatkan ya. Nah, proyek lain deh setelah album yang sudah diluncurkan oleh NTRL, adakah yang akan dipersiapkan, proyek-proyek baru? Proyek barunya yang seperti tadi saya bilang, kita mau bawa tour yang tadi 25 tahun berkarya itu ke kota-kota. Kota-kota, itu sudah ada direncanakan, mungkin sudah dipersiapkan? Sudah direncanakan, sedang dimatengin lagi, digodok-godok. Nanti gak selesai-selesai godoknya ya. Langsung diwujudkan ya, untuk para penggemar juga sudah menunggu mungkin. Oke, kalau tadi kita sudah ngobrol, terima kasih banyak, teh masih ada di sini ya.